Assalamualaikum, hello, welcome back to my YouTube channel. Kita duit Lutfi. Oke. Nah sekarang kita lagi di mana nih Bang Lutfi? Di studio seru. Oke, seru. Iya sayang. Oke. Oke kita kemana nih yuk sana? Hai guys, ini adalah video review salah satu destinasi wisata di kota Tanjung Pinang, yaitu Trans Studio Garden Tanjung Pinang, yang mana resmi dibuka Jumat 12 November 2021 yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad didampingi Wali Kota Tanjung Pinang Ibu Rahma dan Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Ibu Yuniarni Pustoko Weni. Nah, di sini daya tariknya adalah merupakan area ya seluas 1,8 hektar di mana ada fasilitas hiburan, taman, aneka spot foto yang instagramable dan juga ada tempat bersantap ya. Kemudian jaraknya ya cukup dekat, sekitar 7 menit dari Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah atau kurang lebih 20 menit juga dari Pelabuhan Feri Sri Bintanpura. Nah, Trans Studio Garden Tanjung Pinang merupakan arena hiburan dan bermain sekaligus tujuan wisata dengan konsep outdoor pertama dan terbesar di Kepulauan Riau. Nah, lokasinya itu di Jalan Adi Sucipto, kilometer 11, ya, yang langsung ya terintegrasi dengan Aston Tanjung Pinang Hotel dan Conference Center. Sayang. Ya. Oke. Pegang mana nih? 1, 2, 3. Oke. Oke. Pegang. Tepat ya? Oke, awas. Udah mami males gitu abangnya. Abang sini dulu bang. Ini adek nih. Gitu ya, Dek? Iya, Kak
gerbang. Bang, pegang adeknya, Bang. Oke, mami lagi. Wow, tahu ada ini kan? Namanya apa? Boleh. Hai, pengunjung Trans Studio Gandang Tanjung Pinang. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan ya. Hai, pengunjung Trans Studio Gandang Tanjung Pinang. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Hai, pengunjung Trans Studio Gandang. Konnichiwa. Selamat bermain dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat tercinta di Trans Studio Garden Tanjung. Ya sayang. Oke. Kita lagi ada di Trans Studio Garden di Tanjung Pinang. Nah, iya kan? Iya guys, kata Bang. Iya, Bang. Iya. Hi guys, bilang. Ke situ, oke. Masalah? Mana? Ke situ. Nah, ini dia spot ya untuk kalian berfoto kalau berada di Trans Studio Garden Tanjung Pinang. Oke, ada pertanyaan nih. Berapa sih harga tiket masuk Trans Studio Garden Tanjung Pinang? Ya, harga yang ditawarkan itu Rp15.000 untuk weekday dan weekend Rp25.000. Trans Studio Garden buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Ini juga spot yang aku suka kalau untuk berfoto. Ya, yang love serasa di luar negeri gitu. Kemudian ada satu lagi nih yang recommended buat kalian berfoto. Nah, ini dia. Gak tau kenapa sih ini serasa di taman, tapi ada nampak tuh background di belakangnya itu, kemudian ada balon warna-warni, ya, so beautiful. Oke, sekian dulu ya vlog family, yaitu
jalan-jalan di salah satu destinasi wisata Kota Tanjung Pinang, yaitu Wahana Baru ya. Ya, overall okay deh. Recommended. Jom ke sini ke Trans Studio Garden Tanjung Pinang. Ayo lah sini. Aisyah. Mami lapar, makan dulu yuk. Mana dibilang? Selamat datang.